Masih RG Dragon, silakan turn on your camera. Ya. Ini siapa sih itu RG Dragon? Enggak, benar enggak tahu deh. Ini siapa toh? Ada yang tahu enggak? Ali. Siapa? Ali. Enggak kelihatan. Oh, Mas Alif, Masya Allah. Masya Allah. Kok iso ya? Ya Allah. Mas, nanti kalau record dilihat terus Zainun enggak apa-apa ya namanya TRD Dragon. Oke, misalnya kita lanjutkan. Mas Alif, silahkan disapa dulu teman-temannya. Good morning, my friends. Kali punya. Oke, karena masih loading, misalnya lanjutkan aja ya. Kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Mas Alif, ayo dipimpin, Mas. Sikap berdoa. Amin. Hanya membaca surat Al-Fatihah ya, students. Doa an untuk TRD Dragon selanjutnya. Oh, jangan sampai ya, kalau bisa sekarang please rename your Zoom. Silahkan diganti nama Zoom-nya. Jangan TRD Dragon ya, karena kan ini lagi proses pembelajaran. Kecuali kalau misalnya memberikan materi gaming, beda lagi. Mungkin misalnya perbolehkan, tapi hari ini materinya English Habit, not about gaming ya. Oke, misalkan lanjutkan, misalkan kan share screen. Kalau sudah keluar, bilang ya students videonya. Can you see the video, students? Can you see the video? Yes. Mas Ryan tadi belum jawab. What food do you eat for breakfast? Langsung tepat jidat ya, Mas Ryan. Apa, Mas? Sambal. Oh, baju taekwondo dah. Saya tak cetak. Oke, sepertinya ini mungkin karena jaringan ya. Lagi-lagi karena jaringan, fine, nggak apa-apa. Loh, ini apa ini? Oh, ya Allah. Ya, ya. Oke, misalnya lanjutkan ya. Today we will learn about burung, kucing, anjing. Burung, kucing, anjing. Mana ini? Burung, kucing, anjing. Bentar, suaranya nggak masuk ini. Burung, kucing, anjing. What is the English of burung, kucing, anjing? Ayo yang bisa silakan dijawab. Burung is bird, kucing is cat, anjing. What is the English of anjing? Dog. Okay, kita dengarin bersama-sama ya, students. Mana semangatmu? Ini semangatku. Good job.
face. Mana wajahnya Mas Dragon? Kayaknya ditunjukin gentengnya terus. Mas Altaf juga, where is your face? Please show to your friends your handsome face. Muka gantengnya. Nah, Mas Aidil, ID. Okay, Miss Eka lanjutkan ya. Let's listen to this song together. Kita dengerin dulu lagu ini bersama sama. Habis itu kita nyanyikan bareng-bareng ya. Welcome Mas Abid. Ya. Iya. Ada seekor burung berkibar duduk di pohon, sitting on the tree. Ada seekor kucing, there is a cat. Melihat burung, looking at the bird. Ada seekor anjing, there is a dog. Mengongongi kucing, barking at the cat. Kucingnya lari, the cat runs away. Burung berkicau, the bird sings. Ada seekor burung, there is a bird. Duduk di pohon, sitting on the tree. Ada seekor kucing, there is a cat. Melihat burung, looking at the bird. Ada seekor anjing, there is a dog. Mengongongi kucing, barking at the cat. Kucingnya lari, the cat runs away. Burung berkicau. Okay, you can unmute your microphone. Please unmute your microphone supaya bisa ngomong mikrofonnya. Okay, test test. Can you hear me? Yes. Okay, sekarang. Bisa dengar suara Miss Eka? Tes tes. Can you hear me? Iya. Oke. Yes. Tadi kan kita sudah dengerin lagunya. Now let's sing together ya. Are you ready, students? Yes, I am ready. Yes, I am ready. Okay. Bentar, I will check the Zoom first. Misalkan cek dulu Zoom-nya. Apakah ada yang ditutup-tutupi wajahnya? Misalkan sampai gemas ini. Ayo, please turn on your microphone, students. Mas ganteng, Mbak cantik, Masya Allah. Yang ganteng seperti Lee Min Ho. Coba dinyalakan dulu kameranya, sayang. Yang cantik seperti siapa ini ya? Oh, sudah dinyalakan semua kalau ceweknya. Ayo yang cowok, the boys, turn on your microphone. Nama Sakil menghilang ini. Oke, nggak apa-apa. Kita ke burung kucing anjing. Mana ini burung kucing anjing? Ada seekor burung, there is a bird. Duduk di pohon, sitting on the tree. Ada seekor kucing, there is a cat. Melihat burung, ayo semuanya nyanyi. Looking at the bird. Ada seekor anjing, there is a dog. Ada seekor burung.
Yang lainnya masih loading suaranya. Gak apa-apa. Oke, bisa kita lanjut ya. Tadi sudah nyanyi bersama-sama. Nah, sekarang wah, parah ini koneksinya. Nah, sekarang students, please prepare your book. Silakan disiapkan bukunya. Menulis saudara. Yes, menulis. Menulis bahasa Inggrisnya apa, students? Writing. Writing, good job. Tapi karena, ya ampun, koneksinya nggak karu-karuan ini, Miseka nggak bisa ngelihat kalian beneran. Kalian hitam semua di sini, hitam. Padahal Miseka tahu kalian nggak hitam ya. Ini karena jaringan. Oke. Please write on your notebook. Oh, no, 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 in your notebook. Di buku English Habit ya, jangan buku lain, student, anak pinter. Please write in your English Habit notebook. Bentar, misalnya tulis. Tadi apa aja ya bahasa Inggrisnya? Oh, ini. Berkicau. Apa bahasa Inggrisnya? Ditulis bahasa Inggrisnya ya, Miss. Ya, Mbak. Bahasa Inggris and the Indonesian. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya ya. Apa tadi misalnya lupa sampean? Oh, bukan ini. Bentar. Ada seekor burung. Oke. Bisa kita lanjutkan? Burung berkicau bahasa Inggrisnya apa? Duduk di pohon. Sitting on the tree. Eh, kok di Jawa kayak ditolak? Selente loh nanti ya, ya Mbak Ara. No, do not answer my question verbally. Jangan dijawab secara verbal, but write your answer in your English Habit notebook. Ya Mbak ya, ditulis di English Habit notebook. Ah, jangan ngomong lagi kayak gitu. Lah teman-teman tahu dong nanti. Ah Mbak Ara ini, bisa kamu menangis ini. There is a cat melihat burung. Apa tadi ya? Looking at the bird. Bisa kalian lihat dulu liriknya. Oh, ada menggonggongi kucing. Na 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 na. Oke, silakan ditulis. Menggonggongi kucing. Bukan menggonggongi kucing, apa itu bahasa Inggrisnya? Test test students, can you hear me? Halo, please kok nggak ada gambarnya? Yes, yes, yes. Bentar, jaringannya misalkan Mbak Zalfa, sabar ya, lo kan? Your internet connection is unstable.
kalau dibuat tethering ini nggak kuat, kenapa ya? Oke, tugasnya sebentar, misalnya tulis di anu aja ya, apa Microsoft Office Word biar nggak kehapus-hapus, tadi kehapus, ya ampun, sebentar. Tes tes, can you hear me? Yes. Okay. Yes. Can you touch screen? Bisa di touch screen yang sebelah kiri, kiri atau kanan itu di kalian? Kami misalnya kiri. Kiri. Oke. Okay. Please write in your notebook. In your English notebook, ya. English notebook. Jadi apa? Tadi apa yang pertama? Soal pertama apa? What is the first question? Burung berkicau. Berarti tidak ada yang memperhatikan. Burung berkicau, bahasa Inggrisnya apa? Nah, kemudian yang number two. Number two. Atas. Itu di atas pohon. Di atas pohon. Terus apa lagi number three? Bisa sendiri ingat lupa ini apa ya tadi? Oke, tulis bahasa Inggrisnya ya. Please write the English translation in your English notebook. Jadi yang ditulis English-nya, apakah boleh bahasa Indonesia-nya ditulis? Boleh, students, ya. Oke, please write in your English notebook. When you have finished, please say, Miss, I'm finished. Gitu, ya. Miss. Yes. Yang mau play lagunya boleh, misalnya persilahkan ya. It's okay. Karena kan ini bukan ujian. Tapi tugasnya adalah kamu harus menulis bahasa Inggris dari ini ya. Burung berkicau, bahasa Inggrisnya apa? Duduk di atas. Miss, I'm done. Ya? Miss, I'm done. I'm done. Bashifa, you have finished. Okay, good job, Bashifa. Yes. Mbak Syifa, thank you Mbak Syifa. Mbak Syifa, halo? Ya. Yeah. Oke. Okay. When you have finished, ketika sudah selesai, please take a picture of your result. Ya Mbak ya, and send it to Miss Eka. Saya ini tuh misalnya WhatsApp number. Thank you Mbak Syifa. See you. Salam untuk keluarga di rumah ya. Thank you Mbak Syifa. Do not forget to take a picture of your result ya Mbak Syifa. Yang lainnya yes. Tidak boleh keluar dulu. You're welcome. Ya Mbak Syifa. Okay. Good job. Salam untuk keluarga di rumah ya. Stay healthy. Jaga kesehatan Mbak. Okay. Yes. Okay. Gazalfa, have you finished? Oh, siapa yang done? Please mention your name. Sebutkan nama kalian. Lalalala, ya Allah. Sebentar, koneksinya Miss Eka memang ini. I finish Ara. Okay, Mbak Ara, good job Mbak Ara. Thank you Mbak Ara.
copy of your result ya, Mbak. Di foto hasilnya, habis itu dikirim ke Miss. Oke. Okay. Thank you, Mbak Ara. Mbak Ara di sini gelap sekali. Ya Allah, yang lainnya juga gelap. Miss Eka nggak bisa kelihatan. Oke, okay, Mbak Ara, thank you. Salam untuk keluarga di rumah ya. Yes. Miss Andan. See you, Mbak Ara. Mas Farid. Betul. Have you finished? Yes. Oke. Okay. Good job, Mas Farid. Thank you. Miss, take a picture of your result, ya. Take a picture. Cekrik. Send Miss. It to Mika, oke? Oke. See you, Mas Farid. Miss, itu ditulis di English Habit atau English Cambridge? Kok English Cambridge? Apa, Mas? Ini English. Ya, Mbak Zalfa. Mbak Zalfa, betul? Iya. Oke. Mbak Zalfa, good job Mbak Zalfa. Ya Allah, baru keluar semua ini videonya. Oke, good job Mbak Zalfa. Mbak Zalfa, do not forget to take a picture of your result ya. Dicekrik. Send it to Miss Eka, WhatsApp number. Oke. Thank you, Mbak Zalfa. Good job. See you. Salam untuk ayah bunda di rumah ya. Mas Fauzan, have you Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ya Allah. Yang lainnya, have you finished?